Mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut geram dengan ulah sejumlah WNA nakal di Bali. Hal itu membuat Gubernur Bali Iwayan Koster jadi sasaran tembak. Megawati langsung menyentil Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali. Dirinya murka dan mengingatkan jabatan Wayan Koster adalah seorang gubernur yang seharusnya bisa bertindak tegas. Kemarahan Megawati itu diinformasikan langsung Koster di depan wali kota dan bupati se-Bali dalam rapat koordinasi pariwisata di Gedung Wisma Sabha Utama, kantor Gubernur Bali Renon Denpasar Bali pada Rabu 31 Mei 2023. Kamu tuh jangan enak-enakan ya, kalau saya ngomong tuh suka begitu sama anak buah saya. Jangan enak-enakan ya, mentang-mentang kamu tuh udah jadi orang Bali gitu. Eh? Mau kamu apakan Bali? Bingung tau kalau udah gitu pada diem. Coba saya saja lihat di viral ketika Nyepi, itu orang asing seenaknya sendiri, dipikirnya mereka siapa? Saya kan lihat pecalang, wah pecalang tuh saya anggap polisi adat. Wah kan bilang dari halus sampai ya ikut marah-marah. Saya bilang sombong sekali ya orang asing ini. Bukan saya anti asing loh, enggak. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!